Sejak kecil lagi, saya nak ikut jejak langkah abah saya. Itulah yang mendorong saya nak jadi sukarelawan macam dia. Dalam kursus sukarelawan itu, saya belajar kemahiran CPR untuk menyelamatkan nyawa. Siapalah tahu kemahiran ini berguna satu hari nanti. Bila saya keluar dari stesen MRT, saya nampak ramai orang kerumun seseorang. Excuse me, uncle, let me help. Auntie. Saya pun mula rasa penat. Nasib baiklah ada orang lain tolong juga. Dengan pertolongan seorang pemuda ni, kita ganti-ganti buat CPR. Sehinggalah ambulans dan paramedik datang terus bawa mangsa ke hospital. Sejak kejadian itu, saya tak henti-henti fikirkan tentang si mangsa. Saya tak boleh tidur buat beberapa minggu. Tak pasti macam mana kabar dia. Abah pernah pesan tentang pentingnya tolong orang lain di saat yang memerlukan. Abah memang seorang wira. Kalau Abah masih ada, tentu Abah bangga dengan saya. Yang saya gembiralah yang dia selamat. Dia masih boleh bersama keluarga, anak-anak dia, mungkin cucu dia ke apa. Ya Nina, ini adalah rumah saya yang kita dapat selamat. Oh, Auntie, how are you? Memang lama ni apa yang saya cari-carikan jawapan tu dah jumpa nanti. Lihat. Alhamdulillah, sihat.